Halo teman-teman, hari ini aku mau lihat pesawat dan helikopter yang mengkontrol. Tempatnya di Harapan Indah Aero Modeling Club Bekasi. Ya, sudah sampai tempatnya di Harapan Indah. Ayahku juga biasa latihan menerbangkan pesawat di sini loh. Di sini ada banyak macam pesawat dan heli, dari yang kecil sampai yang besar sekali. Ayo kita lihat pesawat terbang beraksi. Keren banget, kayak pesawat beneran.
Om, mau nanya-nanya nih Om. Kalau mau main seperti ini apa nih Om, aeromodeling ya? Itu biayanya sekitar berapa Om? Buat pemula sekitar 2-3 juta lah, berikut sama remote-nya ya. Oh, oke, okay. Jadi yang dibeli remote sama pesawat ya Om? Iya, yang ada investasi agak mahal mungkin remote-nya lah ya. Oke, okay, oke, okay. Tapi tuh kalau saya lihat satu remote tuh kayaknya bisa buat banyak pesawat ya Om? Ya, emang remote itu harusnya bisa buat beberapa pesawat, kecuali kalau kita beli yang toys ya, mainan yang cuma bisa satu ke satu pesawat doang gitu. Umumnya bisa buat beberapa pesawat. Oke, okay, berarti kalau kita mau main ini remote-nya cuma perlu satu aja ya Om ya? Iya, betul sekali. Oke, okay, siap. Om, ini kenal si Om deh, Om yang sekarang dekat Hayati Om, apa nama tempatnya Om? Prima Om. Oh Prima ya. Oh iya iya Om. Kalau mau cari gini di mana ya Om? Di Prima Aeromodeling ada toko saya, atau cari di Tokopedia atau Shopee banyak lah. Oh oke okay, oke okay, oke okay. Siap Om, makasih. Kalau main gini itu biasanya perlu belajar berapa lama Om? Dari mulai awal sampai dengan bisa Om? Tergantung ya, biasanya sih 1 sampai 2-3 bulan lah ya. Kalau yang cepet ya pasti 1 bulannya juga mungkin bisa ya, terbang biasa ya. Oh oke okay. Tipsnya gimana Om kalau mau belajar ini Om? Apa kita langsung pegang pesawatnya atau ada sejenis simulator atau gimana Om? Main dengan simulator bagus. Misalkan mau langsung lebih baik sih ada yang mendampingi ya, orang yang kita penasaran. Karena ini permainan terbang, orientasi kadang-kadang mempengaruhi dan gampang jatuh lah. Oh. Perlu ada pendamping lah. Oh oke okay. Baik Om, terima kasih. Satu lagi Om, pertanyaan terakhir Om. Ini misalkan saya atau teman-teman yang lain ada yang mau gabung sini, itu terbuka untuk umum atau tidak Om? Terbuka sekali untuk umum ya. Terbuka sekali untuk umum ya. Banyak klub-klub juga yang lain Pak. Oh baik, jadi kalau mau join tinggal datang ke sini aja ya, mungkin hubungi pengurusnya gitu ya Om. Oke okay, baik, makasih infonya Om. Kali kesini karena selain bisa makan Indomie Pak Ramin, aku juga bisa bermain bersama temanku. Wih, ada dia juga teman-teman.